Wisata alam kolam renang Madura merupakan objek wisata baru yang terletak di lorong Dusun Madura, Kelurahan Lawasi, Kecamatan Lawasi, Kabupaten Luwu. Objek wisata ini didirikan pada tanggal 14 Oktober 2023 oleh Haji Sumariono. Alasan didirikannya objek wisata ini adalah karena adanya Sungai Lamasi di Dusun Madura yang sering digunakan warga setempat untuk mandi. Namun, beberapa waktu lalu terjadi kasus tenggelamnya 3 siswa SMPN 1 Lamasi di sungai tersebut. Hal ini mendorong Haji Sumariono untuk membangun objek wisata kolam renang yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kami dirikan kolam renang ini karena sebelum kami dirikan di sini, di Sungai Lamasi itu ada kecelakaan dengan menelan korban 3 siswa SMP Lamasi. Makanya saya berinisiatif bagaimana cara kita membuat tempat rekreasi yang aman. Karena di mana-mana sekarang, bahkan di tempat-tempat lain yang di pinggir sungai itu sudah kayaknya kurang nyaman, apalagi kalau cuaca itu mendung. Tapi kalau di sini insya Allah lah, kalau mendung, ya kalau petir, masalah petir kita nggak tahu. Alhamdulillah. Harga tiket masuk wisata alam kolam renang Madura cukup terjangkau, yaitu Rp10.000 untuk hari Senin hingga Jumat, dan Rp15.000 untuk hari Sabtu dan Minggu. Fasilitas yang tersedia di objek wisata ini antara lain gazebo, kantin, WC, dan 3 kolam renang yang dibagi untuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selain itu, terdapat juga fasilitas perkemahan dengan harga Rp35.000 per malam. Kedepannya, Haji Sumariono berencana untuk menambah fasilitas di objek wisata ini, seperti seluncuran, ember raksasa, kolam renang baru, kolam pancing, dan kebun binatang. Alfian Talha mengabarkan dari Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.